Syederalun, acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Peradaban Islam Yayasan As-Sumatrani yang didirikan oleh mantan Panglima GAM Muzakir Manaf atau Mualim dihadiri oleh sejumlah ulama dari sejumlah kabupaten atau kota di Aceh. Pesantren tersebut dibangun pada kawasan perbukitan Waduk Keliling Kota Codgli Aceh Besar. Acara peletakan batu pertama diselenggarakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Minggu 5 November 2023. Para ulama yang hadir merupakan pimpinan pesantren dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Ketua DPW Partai Aceh, Hasbalah yang merupakan ketua panitia mengatakan masyarakat Aceh Besar, khususnya warga kota Codgli menyambut baik rencana pembangunan dayah tersebut. Tahap pertama akan dilakukan tata letak bangunan dengan melihat struktur tanah dan alam di lokasi untuk anggarannya sendiri akan disiapkan oleh para donatur. Pesantren tersebut akan diperuntukkan untuk pendidikan dari tingkat SMP hingga SMA atau sederajat. Sedangkan murid atau santri dikhususkan pada anak yatim piatu yang merupakan korban konflik dan warga kurang mampu. Yang pertama sekali kita bersama masyarakat Kota Codgli menyambut baik rencana pembangunan. Tahapan yang pertama nanti Mualim akan mendesain tata letak bangunan seperti apa, karena kita melihat kontur tanah di sini berbukit-bukit dan kita sesuaikan. Yang namun pastinya setelah adanya DED akan dibangun. Lahan yang sudah kita siapkan ini lebih kurang sebagaimana diperkenalkan oleh Pak Alim 150 hektar. Nama pesantren ini kita ambil dari satu tokoh ulama yang ada di Malaka. Masa beliau di Malaka dalam membela Portugis menjajah Malaka. Ini sebuah satu kita masa itu lama-lama masuk Malaka. Jadi satu orang beliau gugur di sana, kita hijrah ke kuburan beliau. Kuburan beliau cukup panjang, di mana itu betul-betul ulama. Dari Aceh Besar, Henry Serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.